Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sapembrick. Terima kasih sudah mampir. Perkenalkan bagi teman-teman yang baru datang, baru bergabung di sini, nama saya Rara Sapembrick. Saya adalah seorang desain grafik yang bekerja di pabrik. Saya adalah marketing support. Saya adalah salah satu karyawan terbaik di kelasnya. Baiklah. Terima kasih sudah bertahan di sini. Kita akan membahas tentang Tokopedia. Sip, simak videonya. Sebelum simak, teman-teman boleh klik dulu tombol subscribe, like, comment, and boleh share ke teman-teman sebanyak-banyak. Di sini saya akan menunjukkan pada teman-teman, ya ini halaman Tokopedia saya. Saya akan menengok. Ini adalah halaman Tokopedia saya. Saya akan memberikan sedikit tips bagaimana cara merubah nama halaman Tokopedia. Kita akan masuk ke Google dulu ya. Saya akan coba googling cara mengganti nama. Mengganti nama toko di Tokopedia. Pada prinsipnya di Tokopedia ada fitur untuk mengganti nama, tapi ini sepertinya sudah usang ya, karena sepertinya ini tidak bisa dilakukan. Karena di Tokopedia ketika saya klik ini, kita akan mengarah kepada halaman pusat bantuan. Di sini adalah help artikel saya ingin mengubah nama. Ini adalah pertanyaan seseorang, pertanyaan dari simulasi indeks dari Tokopedia. Kemudian dia bilang masuk akun, klik akun, pengaturan, lalu pilih menu akun, data diri, alamat, keamanan akun, data diri. Kita pilih data diri. Data diri ini adalah data nama kita, bukan nama toko kita. Jadi sepertinya Tokopedia tidak mengizinkan kita untuk mengganti nama toko, kurang lebih seperti itu. Saya coba cari di indeks di Tokopedia-nya cara mengubah nama toko. Di sini tidak ada nama toko. Yang ada adalah penjual tidak dapat mengubah nama toko. Tokopedia memberikan kebijakan, ya ini penjual tidak dapat mengubah nama toko. Topper sesuai dengan syarat dan ketentuan pada poin B nomor 17, pengguna tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk mengubah nama akun, nama toko, dan domain toko pengguna. Jika kamu ingin mengubah nama toko, kami sarankan kamu buat akun toko sesuai dengan nama toko atau domain toko yang diinginkan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Tokonya, kalau teman-teman ingin menjual banyak-banyak barang, teman-teman bisa kasih nama yang general sehingga kemungkinan Anda tidak akan mengubah nama gitu, tidak akan ada mengedit nama. Jadi saran saya ya, kalau memang mau mengubah nama toko ya otomatis teman-teman harus bikin akun baru lagi. Demikian, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.